Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal Bagus Wati. Ini yang Wati nasihatkan anak-anaknya. Selalu pesan untuk tidak. Isteri pelawak dan usahawan Shuib, iaitu Wati Hanifiah, meluahkan rasa syukur apabila anak-anak tirinya melindungi dirinya daripada dikecam. Namun begitu, jelas Wati atau nama sebenarnya Fatin Nikmatul Adawiyah Hanifiah, dia akan segera memberi nasihat kepada anak-anak untuk tidak membuat perkara sedemikian lagi. Sebenarnya, bila saya di luar, ada je yang berlaku depan mata orang jeling. Tapi anak-anak jenis perhati, mereka selalu nampak sebab saya rabun. Nanti dia akan kata, "Mami, tengok orang tu buat apa," dan dia akan jeling balik. Saya bersyukur anak lindungi kita, tapi setiap kali perkara tu berlaku, saya akan menasihati anak-anak untuk tak buat lagi. Macam masa tu Talita backup saya, habis siaran langsung saya kata kat dia jangan buat macam tu lagi. Sebab semestinya hal macam tu tak bagus sangat untuk kanak-kanak. Saya ajar juga dia untuk tak ambil tahu, baca boleh tapi jangan bagi reaksi. Takut nanti dia sampai kebesar mengecam orang balik, biarlah anak-anak berkelakuan seperti saya. Tak ambil pusing walau apa pun orang kata, katanya. Wati berkata demikian ketika ditemui pada majlis Zumba with Nora Danish and Alicia Sanda di The Space Fabulous Room TTDI Kuala Lumpur pada Sabtu lalu. Sementara itu, meskipun sudah lali dikecam bagaimanapun, ada segelintir isu atau tuduhan yang Wati terpaksa bersuara demi menjaga maruah diri dan keluarga. Saya tak kisah orang nak kata apa, semua orang boleh bersuara. Kalau sentuh atau bandingkan saya dengan arwah Siti Sarah, saya okey. Tapi sekiranya berkaitan duit, saya akan trigger. Macam isu saya ditipu skim pelaburan. Ada yang dakwa isu skam tu palsu dan anggap saya hanya nak ambil duit Shuib. Padahal tu semua adalah duit saya sendiri. Saya kena pertahankan diri, terutamanya kalau ada yang merasakan saya mempergunakan atau mengambil kesempatan Shuib. Saya hanya minta restu suami, katanya lagi. Sebelum ini, tular video anak perempuan Shuib, iaitu Talita, mempertahankan Wati yang dikritik ramai dalam sesi siaran langsung di TikTok. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.